Kami mendapatkan informasi dari Bapak Kapolres melalui Kasat Reskrim bahwa di kilometer 10 terdapat sabung ayam, kegiatan sabung ayam yang memang kegiatan ini diketahui sudah sejak lama. Kemudian informasi baru pimpinan dapat hari ini. Kemudian setelah kami mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim, kami datang dan melihat tempatnya sudah ada, namun para pemainnya sudah melarikan diri. Artinya di sini para pemainnya sudah mengetahui terlebih dahulu, sehingga kami tidak mendapati ya para pemain judi yang ada di sini.